dan mereka sudah pengalaman. Tapi di sana ternyata mereka juga memetik hikmahnya dengan terkait berkumpul di sini, jadi saling curhat, saling ini pengalaman-pengalaman itu untuk bagaimana meningkatkan untuk pengalaman beliau di dalam lembaga beliau. Karena bagaimanapun kan memang akhirnya dengan masa pandemi ini kita dituntut untuk daring. Bukan berarti kita merasa beruntung dengan pandemi, tidak. Tapi memang inilah zamannya kita seperti ini, dan tentunya kita sudah membiasakan diri bersifat didik untuk khusus daring ini seperti itu. Apakah sudah ada? Apakah di antara teman ada yang memang belum melaksanakan daring? Sudah semua. Kalau kemarin ada banyak yang gelombang pertama, ada sebagian yang gelombang kedua juga ada. Tapi mereka sangat antusias. Tapi beliau walaupun belum artinya dia mengatakan kami sudah dari Bu ya dengan WA group, dengan Zoom begitu. Oh ya itu kan yang lima artinya yang sederhana seperti itu. Tapi itu pun kan sudah merupakan usaha ya Bapak Ibu seperti itu. Berarti kita menggunakan di sini artinya bukan yang apa yang sudah terbaik, tidak. Walaupun beliau itu dari mana itu, dari Kediri kalau tidak salah. Walaupun beliau belum pernah, katanya beliau masih BA dan sebagainya itu, tapi beliau lembaganya sangat bagus. Beliau termasuk yang apa yang memperoleh program PKK kami dan memfasilitasi artinya sudah memberikan peserta didiknya ke Jakarta, ke ini sudah melalui juga potensi juga. Jadi itulah minus plusnya, walaupun belum melaksanakan daring yang seperti daring yang ini tergantung apa ya daring macam-macam, tapi beliau lembaganya sangat bagus dan kemarin mendapatkan status sertifikat ini kami dari dalam Jakarta. Karena memang dulu juga selain terakreditasi A, dia juga memang itu tadi karena sangat sudah dengan duty sudah dengan lebih besar dan itu sudah ada kerjasama dengan baik, jadi ilmu yang itu yang tidak dimiliki mungkin dengan teman-teman yang lain. Jadi dalam hal ini monggo saling bertemu di sini, tapi sudah pernah ketemu sepuluh hari ya Bapak Hadi mau latihan dulu. Bosen dong? Seneng. Saya yakin ilmunya banyak diterima Ibu itu, tapi selain dengan keilmuan itu tentunya antara kita dengan kita ini kan perlu ada sejarah kemitraan itu yang penting. Bapak Ibu, terkait dengan pandemi ini kami mohon dengan sangat karena memang kita selalu dalam dari hotel dan hotel, makanya kami mohon Bapak Ibu harus bisa ini diri sendiri. Jadi untuk mengendalikan diri sendiri selalu betul pakai sebutnya saya nggak berani, tapi karena apa selalu harus pakai apa Bapak Ibu masker. Jangan lupa nanti ada kami kids ya, tasnya sudah dibagi saya. Oh belum kata. Oh iya, biasanya ada hand sanitizer, ada tisu, lalu ada vitamin, ada obat vitamin masuk di antara itu susu seperti itu. Nah harapan kami vitamin itu monggo silakan diminum Bapak Ibu ya, karena kami tidak selama ini terkait dengan kursus ini.
berikut dan kami harap Bapak Ibu pukul 9.08 ya Mas Indi ya. 9.08 ya. 9.08 di sini tentunya dengan fasilitas dengan Zoom Bapak Ibu di sini atau monggo nanti hadir di sini kami harapkan Bapak Ibu bisa hadir semuanya. Tadi sudah makan ya? Ada yang belum makan? Sudah. Kita tunggu. Monggo dilihat instrumennya kembali. Kami menginginkan kalau bisa diisi nanti mungkin akan ada Mas Indi yang akan meminta terkait dengan instrumen-instrumen tersebut. Untuk mungkin akan kami coba sampaikan kalau terkait dengan sama ini Bapak Ibu, bagaimanapun kan kita memfasilitasi untuk hari nanti. Tentunya di sini kan semua aneka-aneka jenis kelaminan, tapi kita tidak bisa memfasilitasinya sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan jenis kelaminan Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti kita fasilitasikan standar yang dibutuhkan oleh dari itu sendiri, peralatan ya, bukan berupa uang tapi berupa barang seperti itu. Nanti akan disampaikan oleh koordinator kami atau dulu kan kita kan sudah fungsional ya Bapak Ibu, sudah tidak ada kasus, tidak ada kasih, jadi sama-sama fungsional. Nanti akan disampaikan terkait dengan yang bantuan sarana itu mungkin besok atau malam dengan Pak Pur, mungkin Bapak Ibu kenal dengan Pak Pur, beliau BPK kami dan BPK yang nanti akan tanda tangan dengan Bapak Ibu MOU terkait dengan bantuan sarana nanti. Dan di sana itu nanti akan disampaikan bahwa memang kita tadi hasil artinya melalui barang Bapak Ibu, jadi standar saja mungkin yang dibutuhkan seperti kamera, lalu harddisk apa itu, laptop, nanti lalu lighting seperti itu. Jadi kita berubah barang diinginkan. Jadi mohon maaf, tentunya tidak bisa sesuai harapan yang Bapak inginkan. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan daring, tentunya ada hal-hal yang belum dimiliki. Harapannya sih, aku pengennya belum aku miliki gitu. Tapi itu tadi Bapak Ibu, kita tidak bisa seperti itu karena sudah akhir tahun dan kita akan mendatangi di akhir tahun. Tentunya kalau seandainya sesuai dengan harapan itu kan harus dengan lelang, dengan pengadaan yang harus beberapa bulan yang lalu harus sudah diinginkan sesuai dengan kebutuhan sesuai keterampilan yang lebih bagus. Tapi itu tadi kita tidak bisa memfasilitasi itu. Makanya kami ucapkan dari sampaikan di awal biar Bapak Ibu paham. Dan kami harapan kami tentunya nanti bisa semakin meningkat dari Bapak Ibu, proses dari yang ada di lembaga Bapak Ibu terkait dengan bantuan ini ya Bapak Ibu. Semua sudah tanda tangan loh Pak Endi, ternyata mereka sudah dari semua. Jadi saya yakin sudah memahami teori ya Bapak Ibu. Cuma ini tadi sudah memahami teori dan sudah memiliki fasilitas. Tapi ini kami karena kami ingin, memang dengan ini pilihan loh, hanya 200. 200 ini sudah gelombang yang ketiga, sejumlah 34 kali 3. Jadi masih berapa lagi yang kita belum fasilitasi seperti ini? Karena memang prosedurnya seperti itu, kita harus tatap muka, harus menyampaikan sesuatu yang terkait dengan daring dan keilmuan yang mungkin memang sedikit banyak sudah Bapak Ibu pahami. Tapi harapan kami dengan pertemuan ini kan kita jadi kenal ya Bapak Ibu. Kalau kemarin Pak Dadang di subdirnya kelembagaan dan studi deh. Kalau sekarang dengan kami di subdit sarana prasarana dengan kepemimpinan Pak Purwanto, Pak Purwanto subditnya juga Pak Purwanto, tentunya jabatan fungsional satunya saya Medina dan Bu Emi. Mau Bu Emi, Bu Emi berdiri dong. Nah ini Bu Emi. Kalau teman-teman tahu dulu sarana prasarana kan ada Mas Heri, Mas Heri sekarang jadi TAUS, beliau dulu kepala TAUSnya tuker, sekarang beliau ada di kami. Mas Herinya sekarang takut di sana, jadi Bu Emi sama saya. Itu Bu Emi, dengan saya bersama dengan Pak Pur di sini. Dan ini semua ada teman-teman kami di sini dari subdit sarana prasarana. Jadi kalau ini kan tidak kenal ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau yang belum sholat asar, mau kami beri kesempatan sholat asar itu. Kalau sudah dapat kamar sebagian, oh terkait dengan kamar. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ternyata memang ready-nya jam 2. Kami pun dari tadi udah datang pun masih di sini, belum sama sempat ke kamar karena memang belum. Itu tadi di hotel manapun kita berebut hotel sekarang ini. Padahal masa pandemi.
untuk ESA, Pak, Bu, jadi kita harus di hotel. Cuma kita deg-degan, menurut Bapak Ibu ini, saya juga deg-degan karena kan dari luar kota. Dan kebanyakan yang dari luar kota yang pira-pira itu yang mohon maaf yang terkena pandemi terkena COVID yang Bapak Ibu seperti itu. Kalau kita hanya ke kantor, ke kantor rumah kan tidak terlalu itu makanya kita harus saling mawas diri dalam hal ini. Itu seperti itu. Kalaupun kalau sakit, monggo sampaikan ke kami. Jadi kalau sakit, jangan berhenti istirahat. Karena itu kalau kita sudah sakit dan drop, ketakutnya kan ini. Jadi kalau bisa ketemu jangan cipika-cipiki dulu. Jangan salam-salaman dulu, paling kita salam-salam begini. Ya Bapak Ibu senyum-senyum saja seperti itu. Seperti itu. Mungkin itu. Ada pertanyaan sekali lagi yang kita lakukan? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau Pak Bu ada ditanyakan Pak Bu karena mau materi. Yang tiga yang belum hadir dari mana ya Mas? Satu lagi. Oh satu? Satu orang atau satu kelompok? Ada kegiatan di Bukas. Oh gitu. Dari RKP mana? Dari Nah, seperti itu. Memang sekarang kan kita lagi siku-sikunya ada pengujian, ada ini dan sebagainya seperti itu. Untuk kita tunggu, silakan instrumen dilihat kembali kalau memang perlu di apa dikaji lagi yang dikirim instrumennya. Yang tadi yang dari Bin Kehungan menyampaikan